kok gak bisa guys? Berarti bukan yang itu ya guys ya, sarang laba-labanya. Kita harus cari. Ah! Kaget aku guys. Bener-bener ya guys ya. Halo anak muridku, ayo masuk sini ikutin ibu ya. Aku punya ide bagus. Ah! Kepleset bom. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Scary Teacher 3D. Jadi Nafisa mau lanjutin lagi game Buta Tempe ini ya guys ya. Masih dalam teror meneror si Buta Tempe guys. Bagian ini nih ada GGS ya guys ya. Ini GGS-nya pasti Pak Prancis ini. Oke, let's go, langsung aja guys kita mainin. Tapi harus nonton iklan dulu ya. Berlama-lama kemudian. Nah, udah kebuka guys. Langsung aja kita mulai teman-teman. Pak Prancis ini menjadi serigala guys. Siluman serigala. Miss Didi dan Dani dengan kostum barunya untuk menakuti semua orang di pesta kostum. Jadi kita harus menakut-nakuti dia sebelum dia menakut-nakuti orang lain ya guys ya. Oke. Mengerti aku nih ya guys ya. Oh, Bu Tempe mau cosplay nih. Pakai pumpkin kah guys? Orang lain pasti bakalan takut, terbirit-birit lari pas melihat aku. Pak Prancis juga, aku punya kado buat dia. Prancis, nanti kamu pakai ini ya ke acara, kan kamu itu cowokku. Jadi kayak harus gaya juga dong kayak aku. Jangan cuma akunya doang, kan aku nanti jadi malu, Prancis. Nah, pasti dia pasti begitu ya guys ya. Sekarang kita tuh harus mencari sesuatu dulu guys. Nah, harus ke gudang dulu aku ya guys ya. Oke, kita bakalan ke gudang dulu teman-teman untuk mengambil lockpick, sekalian ngecek item juga guys. Siapa tahu ada sesuatu gitu kan ya guys ya di gudang. Oh, di gudang tidak ada apa-apa. Ya udah kita ambil lockpicknya aja ya guys ya. Waduh, Bu Tempe sendiri kenapa itu kayak begini-begini ya guys ya dia guys. Dia lagi nonton film apa kira-kira itu? Ketawa apa takut guys? Aku bingung ya guys ya. Tidak mengerti guys. Eh, kita nggak bisa ngintip lagi guys. Sikit lah. Ya nggak bisa teman-teman. Udah dimatiin ya guys ya. Bu Tempe, Bu Tempe. Oke guys, Bu Tempe sini. Aku pengen Bu Tempe lewat dulu loh guys. Ya udah, kita lewat sini aja teman-teman. Oh, tunggu dulu. Ini ruby. Eh, ini kita bisa ngambil guys. White apa orange? Coba kita lihat dulu ya guys. Ya tadi kadonya warna apa guys? Aku lupa. Kita harus lihat dulu. Oh, itu ada kertas kado. Ingat ya guys ya, di situ ada kertas kado. Kalian jangan lupa, oke? Okay? Eh, berarti kostumnya dulu dong. Kita harus mencari GGS. Tadi ada GGS kan? Harusnya ada di sini, guys. Apa kita harus nangkep dulu serigalanya, teman-teman? Ah, ini dia kostum GGS-nya, guys. Gantung-gantung serigala. Apa kita harus kasih bubuk dulu, guys, supaya bajunya pasti pakai araratu, gatel-gatel, guys? Nah, Bu Tempe ada di situ guys. Aku nggak mau ke situ ya guys ya. Oke, habis itu kita berarti harus mencari kadonya dulu ya guys ya. Kadonya ini berarti kan harus disimpan kan. Ah, ada kadonya ini. Kita cari di atas kali ya guys ya. Ah, kita dikejar lagi guys. Bu Tempe, kamu nggak usah ngejar-ngejar aku dulu Bu Tempe. Aku lagi sibuk nih nyari kado yang kamu umpetin. Ada cutter segala guys di sini. Kaget aku guys. Aku kira apaan itu guys yang lewat guys. Ngagetin teman-teman ya. Map ini tuh walaupun bagus mapnya guys, cuman kayak agak-agak jump scare ya. Aduh, untuk aku yang penakut cuak. Oke, kita cari dulu. Kenapa nggak dapet-dapet ya? Kayaknya nggak di atas deh. Iya guys, salah aku guys. Keliling-keliling di atas dari tadi ya teman-teman ya. Nggak di atas ininya. Dimana dong kalau nggak di atas guys? Di bawah kali ya, di ruangannya dia kali ya. Di ruang santai-santai apa di sini guys? Kita harus menentukan dulu apa gitu loh motifnya. Ah, ini ruang TV guys. Ruang dia nonton teman-teman ya guys ya. Jangan-jangan, wah yang ini tengkoraknya nggak jomblo teman-teman, karena berdua tengkoraknya. Oke, kita harus ke sebelah sana ya guys ya. Kita belum mengecek ruangan sebelah sana ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini nggak ada apa-apa. Di sebelah sini juga nggak ada apa-apa. Nanti kita harus ngambil kertas kadonya di sini. Ingat ya guys ya. Kamu nggak usah lihat-lihat aku. Pasti dia naksir ya guys ya sama si Nick ini guys. Waduh, kita dikejar ternyata teman-teman. Terjebak lagi guys aku di sini guys. Oke, Bu Tempe nggak bisa ke sini. Mantep. Tapi nanti kita keluarnya dari mana guys? Kayaknya di atas. Cuman kita harus pelan-pelan ya guys ya nyarinya. Rasakan ini. Nah, dia bakalan joget ya guys ya. Bye bye Bu Tempe. Sementara itu kita harus lari ke atas guys. Ini tuh nyarinya kurang jeli aku guys. Kurang fokus ini ya. Pasti ini pasti kelewat guys. Ayo kita cari guys dengan fokus ya guys ya. Kalian juga bantuin nyari aku ya guys ya. Soalnya aku agak pusing juga ini nyarinya di mana.
di suatu ruangan. Apakah di ruang bawah tanah ya guys ya? Coba kalian komen deh guys di bawah. Gak ada loh. Apa kita harus ngambil dulu kertas kadonya guys? Hup 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 hup. Oh ini ternyata guys. Tunggu dulu, bukannya pakai cutter kali ya? Nah warnanya dulu guys, mumpung bu tempe tuh lagi nyangkut di situ ya guys ya. Warna putih, jangan lupa ya guys ya, warna putih supaya Pak Prancis itu tidak curiga guys sama kita guys. Soalnya kalau beda warnanya pasti Pak Prancis itu bakalan curiga ya guys ya sama kita ya. Hup, kita ambil dulu guys yang warnanya tuh putih ya guys ya. Halo adek, aku ini butuh yang warna putih doang ya dek ya. Oke kita bakal langsung ke atas guys. Oke, kita udah dapet guys. Sementara itu, Bu Tempe masih jalan di tempat di dapur ya guys ya. Baru aja ngomong, dia udah nggak jalan di tempat lagi guys. Bener-bener ya guys ya Bu Tempe nih. Oke, kita bakalan kemana ini? Aku pusing juga guys sedikit. Waduh, soalnya nggak ada nama-namanya ya guys ya pintu-pintunya. Tapi nggak apa-apa sih, not bad but. Oke, kita kesini. Tapi kayaknya butuh sesuatu deh aku nih ambil. Oh iya cutter guys, ini cutter tuh harus dipakai guys ya. Bisa ternyata guys. Yuk kita buka. Ternyata isinya itu baju ya guys ya. Baju juga, cuman bajunya gak serem pasti. Kita gantilah sama yang serem. Manusia serigala ini bos. Tutup dulu. Tutupin pakai kertas kado ya guys ya. Nah udah mirip, udah mirip banget guys. Kita langsung lari aja guys dari sini. Yuhuu. Ayo kita lari guys. Jangan sampai ketahuan sama Bu Tempe teman-teman ya. Kalau ketahuan sama Bu Tempe ini kita bisa meninggal guys. Hidup-hidup di dalam ya guys ya. Jangan sampai. Oke kita bakalan tungguin dulu. Oke Bu Tempe sedang berjalan ya guys ya. Ayo dikit lagi Bu Tempe. Bu Tempe ayolah Bu Tempe. Oke di episode sebelumnya dia tuh udah jadi vampir. Udah jadi hantu teman-teman ya. Sekarang dia mau cosplay guys. Takut-takutin orang ya guys ya. Tapi dia yang bakalan takut sekarang. Oke, Pak Prancis mah nurut-nurut aja ya guys ya. Oke, wah ada kado ini pasti dari istriku tercinta. Wih, kostum. Ada aura jahatnya guys. Bu Tempe. Prancis, kenapa menakut-nakuti aku Prancis? Pingsan dong Bu Tempe. Ternyata takut ya guys ya sama manusia serigala guys. Padahal dia sendiri vampir loh guys. Kenapa dia bisa-bisanya takut sama manusia serigala guys? Tapi gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita menang. Hore! Oke kita bakalan langsung aja ke next game guys. Karena ini gamenya makin lama makin seru ya teman-teman ya. Semoga aja security chair 3D ini cepat-cepat update lagi guys. Nah ini nih kita harus nonton iklan lagi ya guys ya. Berlama-lama kemudian. Oke kita udah beres nonton iklan. Langsung aja kita mulai. Mesti didandani dengan kostum barunya untuk menakuti semua orang di pesta kostum. Takuti dia sebelum menakuti orang lain. Oh sama ya guys ya kayak yang tadi. Ini misinya sama apa gimana guys? Apa ngebug apa gimana? Coba kalian komen ya guys ya. Aku penasaran sih sama animasinya sama apa enggak ya. Oh beda teman-teman. Ini si Nick sama si Tani ya berkunjung. Tining tining. Halo anak muridku. Ayo masuk sini ikutin ibu ya. Bu Tempe apa-apaan guys. Wah ngasih si Nick and Tani. Laba-laba guys. Aku sebagai Nick and Tani guys tidak terima ya guys ya dibegitukan oleh gurunya sendiri. Yuk kita ngambil ini. Ambil ini guys. Gak bisa kan. Yaudah kita bakal langsung masuk aja deh. Cari item ya guys ya di dalam. Soalnya Bu Tempenya di atas guys. Ya aku malah ngeluarin ini lagi guys. Gak apa-apa deh ya guys ya. Crowbar ini kepencet guys. Sorry sorry sorry. Yuk kita harus mencari itemnya itu berarti di bawah ya guys ya. Di bawah dulu soalnya Bu Tempenya ada di atas guys. Kita cari dari sini teman-teman. Dari ruangan sini. Peruangan kita cari ya guys ya. Ingat-ingat kita tuh harus teliti banget guys. Supaya tidak ada yang terlewat ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang terlewat kan ribet guys. Oke gak ada yang bling-bling. Tapi ya guys ya di dapur ini gak ada yang menarik perhatian aku guys. Berarti gak ada apa-apa. Boleh. Sebelah sini belum ada apa-apa juga guys. Oh, ada permen. Oke, permen buat apa guys? Tapi yang penting ini tuh berguna ya guys ya. Kalian ini udah tua juga ya. Udah sampai tengkorak doang loh. Masih aja baca. Mata kalian kan udah gak ada. Udah dimakan belatu. Udah lah, gak usah baca lagi. Yuk guys, sekarang kita sudah mendapatkan honey. What power? Spider. Oh, sarang laba-laba. Ah, ini kali ya guys ya. Ini gede loh sarang laba-laba guys. Kok gak bisa guys. Berarti bukan yang itu ya guys ya sarang laba-labanya. Kita harus cari.
Kaget aku guys, bener-bener ya guys ya. Hei, kamu gak usah liatin aku lah zombie. Dia tuh zombie kecil ya teman-teman ya. Mengagetin aja loh guys. Oke, mungkin di sini. Ah, mungkin ini guys. Iya benar, ini dia guys, sarang laba-labanya. Sekarang ini dia candy-nya. Oh, buat dia jatuh, tapi pakai apa guys jatuh guys? Jatuh, hey Misty, kamu jatuh pakai apa Misty? Misty, halo. Lihat guys, lihat. Gak bisa dipencet loh. Oke, gak apa-apa. Gak bisa dipencet guys. Aku gak terima loh guys. Gak bisa dipencet guys. Bu tempenya mana ha? Tempe mana bu tempe? Oke, dia ada di kamar guys. Biarkan dia joget dulu ya guys ya. Aku sambil nyari item lah ya. Cari item di atas kali ya. Mungkin di atas ada sesuatu teman-teman. Tapi si mistinya ini di atas terus loh. Kita tuh harus nyari sesuatu supaya si mistinya tuh bisa jatuh guys. Cari apa tapi ya guys ya. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Ini juga nggak ada apa-apa, guys. Kita harus fokus. Ih, aku serem banget lihat yang kayak begini nih, guys. Nah, ini tuh harus hati-hati juga, guys, kalau masuk ke sini tuh. Nantinya nyangkut-nyangkut ya, guys, ya. Aduh. Oke, kita belum nemu apa-apa di sebelah sini. Nah, sekarang kita udah di atas, mestinya malah ke bawah ya, guys, ya. Nggak apa-apa deh, bagus, guys. Kayaknya nggak ada apa-apa deh di sini, guys. Kayaknya emang di bawah. Tapi apa yang bisa bikin Misty jatuh? Minyak. Hah? Tapi kan di dapur gak ada apa-apa guys tadi guys. Oke, Bu Tempe sedang menonton acaranya sendiri guys. Bisa lah ya guys ya, kita intip. Bukannya Bu Tempe ini guru homeschooling ya? Oh gak apa-apa deh, aku gak ngurus ya guys ya. Oke, mungkin. Oh, ini sekarang kita baru bisa guys. Oke, daun pisang, kulit pisang ya guys ya. Jangan lupa pakai kulit pisang teman-teman. Oke, terus kulit pisangnya kita simpan di mana? Di sini? Di sini nggak bisa guys. Oke, mungkin di sini. Sekarang kita harus lari guys dari si Bu Tempe ini ya guys ya. Sebelum Bu Tempe ngelihat kita dan dia marah besar ke kita ya guys ya. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi guys. Bu Tempe nggak boleh marah ya guys ya sama kita ya. Serem juga soalnya kalau Bu Tempe marah itu guys. Tutututu. Anak-anak itu pada kemana? Hah? Permen? Aku punya ide bagus. Kepleset. Tidak, spider digigit, digigit, gigit, gigit, gigit. Hah? Enggak nempel. Tunggu guys, kita ulang lagi ya guys ya. Ini kenapa gagal ya? Ayo guys, kita coba lagi ya guys ya di sini. Aduhnya kelempar. Oke, langsung aja guys kita simpen di sini. Pakai madu, abis itu candy. 1, 2, 3. Terus ini ya guys ya. Ini. Nice. Ayo coba kita lihat ya guys ya. Apakah masih gagal apa gimana? Ini caranya sama sih kayak yang pertama awal-awal tadi teman-teman. Sama banget ya guys ya. Ayolah Bu Tempe berhasil. Misi komplit gitu Bu Tempe. Lama guys Bu Tempe ini jalan ya guys ya. Bener-bener kayak siput guys. Kalau emang ditunggu-tunggu itu lama banget. Beneran dah Bu Tempe. Bu Tempe udah tua. Makannya dimajak. Kenapa sih di rumah? Halaman segede gabang. Dipakai muter-muter terus ya guys ya. Tapi kuat sih kakinya Bu Tempe tuh. Termasuk kuat ya guys ya. Nenek-nenek kuat guys. Karena dia mengikuti ajaran sesat ya guys ya. Oke, lama banget. Nah, oke guys, aku kira enggak ya guys ya. Ada permen. Aku punya ide bagus ini. Karena aku lakukan sesuatu. Masih sama ya. Boom. Nah guys. Iya, gigit. Tapi suaranya tuh suara menang guys. Ini kenapa ya guys ya? Tapi nggak keluar level komplit gitu loh guys. Coba kalian komen deh kesalahan aku di mana. Soalnya aku udah coba berapa kali dan ya tetap kayak begini teman-teman. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.